penggunaan kendaraan di Indonesia saat ini sudah semakin bertambah banyak, baik itu kendaraan beroda 2 maupun 4. Untuk menarik minat penggunaan kendaraan, inovasi teknologi dibuat untuk merancang kendaraan-kendaraan yang murah, efisien, cepat, serta mudah digunakan. Salah satunya kendaraan berbahan bakar listrik. Saat ini, kendaraan berbahan bakar listrik semakin giat dikembangkan. Mobil listrik lebih hemat energi dibandingkan dengan mobil berbahan bakar konvensional, dikarenakan memberi beberapa keuntungan seperti efisiensi yang tinggi, tingkat pencemaran lingkungan yang rendah, tingkat kebisingan yang rendah, energinya tersedia dari berbagai sumber energi alternatif, mudah perawatannya, dan regeneratif. Untuk menjalankan mobil listrik, diperlukan komponen utamanya, yaitu baterai. Baterai telah menjadi bagian dari kehidupan modern. Jumlah produk yang mengandalkan baterai sebagai sumber daya saat ini sangat banyak. Baterai dapat digunakan untuk laptop, ponsel, alat pemicu jantung, lampu penerang jalanan, energi baru terbarukan, dan kendaraan listrik yang menggunakan baterai untuk sumber energi. Baterai adalah salah satu komponen mobil listrik yang sangat penting. Baterai digunakan sebagai sumber arus untuk seluruh sistem kelistrikan serta sebagai tempat untuk menyimpan energi listrik pada saat terjadi proses pengisian. Baterai berfungsi untuk mensuplai arus listrik pada saat sistem starter agar mesin dapat dihidupkan. Baterai litium merupakan salah satu tipe baterai yang sering digunakan dalam media penyimpanan energi listrik. Tipe baterai ini memiliki kemampuan penyimpanan dengan kepadatan energi yang tinggi, tegangan potensial, open circuit tinggi, pengisian energi cepat, self-charger rendah, dan ramah lingkungan. Baterai litium terdiri dari beberapa jenis seperti litium nikel cobalt aluminium atau NCA, litium nikel manganese cobalt oxide atau NMC, litium nikel oxide atau LNO, litium manganese atau LMO, litium fosfat atau LFP. Di Indonesia, jenis industri baterai yang paling sering digunakan untuk kendaraan listrik adalah jenis NMC dan NCA, karena mengandung nikel yang cukup tinggi untuk kebutuhan mobil listrik, daya tampung energi yang besar, serta lebih murah dan efisien. Pertumbuhan cepat akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Hingga 2023, perusahaan-perusahaan terkemuka dunia telah mengumumkan untuk membangun fasilitas pabrik-pabrik baterai. Pabrik-pabrik itu menyebar di Tiongkok, USA, dan Uni Eropa. Terkait dengan mobil listrik tersebut, Indonesia berpeluang sangat besar untuk turut serta menciptakan komponen terpentingnya, yakni baterai sebagai sumber penampung energi. Berlimpahnya bahan tambang mineral nikel di Indonesia menyebabkan negeri ini berpeluang untuk menjadi produsen baterai kendaraan listrik ataupun industri perakitan kendaraan listrik terkuat di dunia. Daya tarik utama Indonesia untuk ekspansi modal pembuatan bahan baku litium, karena negeri ini merupakan pemain utama dalam nikel global. Indonesia memiliki deposit nikel laterit yang kaya. Saat ini, Indonesia merupakan penghasil utama nikel dunia di antara lebih dari 25 negara yang melakukan penambangan. Secara singkat, hampir semua pembuatan litium sekarang bergantung pada nikel. Diperkirakan kebutuhan nikel dunia meningkat signifikan karena pertumbuhan industri litium. Saat ini, nikel menjadi pilihan bahan baku pembuatan baterai litium untuk kendaraan listrik. Bahan baku utama pembuatan baterai adalah berasal dari logam tanah jarang yang banyak ditemukan di Indonesia. Logam tanah jarang yang biasa digunakan untuk pembuatan baterai untuk kendaraan listrik adalah nikel, aluminium, kobalt, dan mangan. Dari keempat bahan baku utama tersebut, nikel menjadi bahan baku yang paling banyak digunakan dalam proses pembuatan kendaraan listrik. Produk yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik komponen nikel baterai di Indonesia sejauh ini merupakan komponen katoda baterai kendaraan listrik atau EV. Produk-produk ini harus memiliki 2 hingga 3 tahap pemrosesan di instalasi pembuatan baterai sebelum menjadi baterai utuh. Indonesia telah memiliki kebijakan tentang pelarangan ekspor biji nikel untuk mendorong pengembangan pengolahan biji nikel di dalam negeri. Kebijakan ini telah mengantarkan Indonesia menjadi penghasil utama primer nikel global
telah mengalir investasi asing langsung dalam industri pengelolaan nikel. Hal ini diharapkan membuat Indonesia memiliki peranan penting dalam mendukung pembuatan industri baterai dunia. Pada saat ini, kendaraan listrik atau EV dibedakan menjadi 5 jenis sesuai dengan teknologi mesinnya, yaitu baterai electric vehicles, plug-in hybrid electric vehicles, hybrid electric vehicles, fuel cell electric vehicles, extended range electric vehicles. Untuk terus mengembangkan sumber daya nikel menjadi bernilai ekonomi tinggi guna memperkuat perekonomian bangsa, maka sejak tahun 2018, pemerintah mulai membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di Indonesia. Ada sejumlah agenda kegiatan yang menunjukkan Indonesia bersiap menuju transisi transportasi berbasis listrik. Yang pertama, meresmikan Electric Vehicle Charging Station atau EVCS oleh BPPT. Yang kedua, menghadirkan e-taxi jenis mobil listrik dengan bekerja sama dengan Bluebird Pameran Indonesia Electric Motor Show. Yang ketiga, serta peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU oleh PLN di sejumlah lokasi. Untuk memperkuat ekosistem tersebut, pada Agustus 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Dengan terbitnya kebijakan ini, pemerintah berupaya akseleratif secepat mungkin agar mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dan juga merakit unit kendaraan berbasis baterai listrik atau KBL di Indonesia. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo berencana ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri mobil listrik dunia. Salah satu upaya untuk mempercepat hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan hilirisasi industri nikel yang nantinya diproduksi menjadi baterai lithium yang merupakan komponen utama dalam mobil listrik. Selain itu, aturan ekspor nikel dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengelolaan dan pemurnian diperketat di mana nikel dengan kadar rendah, yakni di bawah 1,7% tidak diperkenankan lagi untuk diekspor mulai Desember 2019. Program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB adalah program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional yang dilakukan guna mewujudkan implementasi kendaraan listrik di Indonesia sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Dengan adanya KBLBB, maka memberikan solusi dan dapat membantu pemerintah dalam melakukan penghematan biaya energi dan ketergantungan terhadap impor BBM sebagai alat transportasi yang bebas polusi dan ramah lingkungan, serta solusi alternatif dalam mendukung zero emission di Indonesia. Dalam melakukan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di Indonesia, membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan KBLBB, salah satunya dengan industri baterai yang menjadi komponen paling penting dalam pembuatan kendaraan listrik. Saat ini, perusahaan dan BUMN di Indonesia sedang berusaha memberikan peranan yang sangat besar dalam pengembangan industri baterai. Dalam mendukung program KBLBB, sudah terbentuk holding baterai BUMN, yaitu holding yang bernama Indonesia Baterai Corporation atau IBC. Pembentukan holding baterai kendaraan listrik atau electric vehicles itu sudah disepakati oleh keempat anggotanya, yaitu holding pertambangan MinID, PT Aneka Tambang atau Antam, PT Pertamina Persero, dan PT PLN Persero. Pengembangan ini harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur charging station untuk umum atau sering disebut stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. PLN mengemukakan bahwa kebutuhan SPKLU pada tahun 2030 mencapai 7.146 unit. Berdasarkan sumber dari PLN, perbandingan antara jumlah mobil listrik dengan jumlah SPKLU sekitar 10,29%. Selain terbentuknya SPKLU,
BUMN Holding Baterai membuat rencana program industrialisasi komponen baterai listrik segera terrealisasi dalam waktu dekat. PT Industri Baterai Indonesia atau IBC dan konsorsium LG akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik tersebut direncanakan akan menempati lahan seluas 33 hektar dan menyerap 1.000 tenaga kerja Indonesia. Pada pembangunan tahap pertama nanti diperkirakan memiliki kapasitas produksi baterai hingga 10 gigawatt hour untuk memenuhi suplai kendaraan listrik Hyundai. Dengan terbangunnya industri kendaraan listrik tersebut, tentu saja akan memberikan kontribusi yang relatif signifikan bagi perekonomian nasional. Menurut Holding Baterai BUMN, untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik dari hulu sampai hilir membutuhkan dana sekitar 13,4 miliar US dollar hingga 17,4 miliar US dollar. Bila diasumsikan Indonesia pada tahun 2030 mampu menyuplai sekitar 10% kebutuhan baterai kendaraan listrik secara global, maka kontribusi bagi perekonomian nasional sangatlah besar. Mengacu pada proyeksi IRENA yang memperkirakan jumlah kendaraan listrik pada tahun 2030 berkisar 260 juta unit, maka ada kemungkinan Indonesia mampu menyuplai sekitar 10% atau 26 juta unit baterai kendaraan. Menurut Holding BUMN, Indonesia berpotensi besar menjadi produsen baterai kendaraan listrik terkuat di dunia. Sejumlah bahan baku utama untuk memproduksi baterai mobil terdapat di negeri ini. Nikel, kobalt, aluminium, mangan, tembaga, dan sejumlah unsur mineral penting lain untuk memproduksi baterai berlimpah di Indonesia. Terbuka peluang sangat besar bagi Indonesia untuk menjadi bagian penting dalam peran pengembangan baterai untuk kendaraan listrik. Sehingga, dalam mengembangkan program mobil listrik nasional, diperlukan dukungan yang serius dari berbagai pihak, terutama dukungan nyata dari pemerintah yang diwujudkan dengan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Diperlukan kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga litbang, BUMN, dan swasta untuk mensukseskan program KBLBB tersebut. Selain itu, pemerintah dan BUMN harus mempelopori penggunaan mobil listrik dengan menggunakan mobil listrik hasil karya bangsa. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.